Ya hubana hubana huba sayidina Muhammad huba sayidina Muhammad. Ulangi. Allah ya hubana hubana huba sayidina Muhammad huba sayidina cinta kami, cinta kami, cinta penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad. Allah ya hubana hubana hubas sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam antaridallah ya tahiral qalbi antaridallah. Salawat dan salam engkau ridho Allah, wahai suci hati, engkau ridho Allah. Allah ya hubana hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina. Ya Nur Muhammad, ya Nur Muhammad, anta ridallah, ya Ruhal Mukhtar, anta ridallah, wahai Nur Muhammad, engkau ridallah. Wahai ruh terpilih, engkau ridho Allah. Allah ya hubana hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad. Ya ruhal akwan anta ridallah, ya jahiral jamal anta ridallah. Ya Allah engkau ridallah, jahir keindahan engkau ridallah. Allah ya hubana hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad. Ya aunal hayati anta ridallah, wardona maqaman anta ridallah. Wahai penolong hidup, engkau ridallah. Ridhoilah kami, engkau ridallah. Allah ya hubana hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam antaridallah, ya jahiral qalbi antaridallah. Allah ya hubana hubana
lana huba sayidina Muhammad huba sayidina Muhammad ya nur Muhammad anta indallah ya ruhal muhtar anta indallah Allah ya hubana hubana huba sayidina Muhammad huba sayidina Muhammad ya ruhal akwan antaridallah ya jahiral jamal antaridallah Allah ya hubana hubana huba sayidina Muhammad huba sayidina Muhammad ya aunal hayati anta ridallah wardona maqaman Sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad ahya minhum wal amwat sayyiduna humul fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'ina insyaallah aba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Putuhul Gaib wal Gunya wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Azkurukum bitakrim. Allah berfirman, azkurukum, ingatlah kepadaku. Azkuruni azkurukum, niscaya aku pun ingat kepada kalian ya. Jaseh maknanya itu ialah azkuruni bitakzim, azkurukum bitakrim. Muliakanlah Allah, ingatlah Allah itu bitakzim, dengan mengagungkan Allah. Niscaya kamu akan dimuliakan Allah. Nah, kayak pemagung akan Allah. Ulun berkisah sini. Ini ada rahasia sedikit. Dikit aja bang rahasianya lah. Ini sedikit-sedikit tuh juga asal. Nah, sedikit-sedikit tuh bang. Nang dicari. Rako banyak kadang didapatkan kebanyakan kan ingat kita. Yalah. Nah, rusakin rahasia lah. Pindah banyak aja sudah di sini. Karena bila pina kosong-kosong sini lu banyak kayak mengundang rahasianya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Syekh Nawawi Al-Maqdasi dalam kitab beliau Al-Azkar, dalam kitab beliau Al-Azkar dalam bab babu ma yuqalu inda sobahi wa indal masahi. Beliau mengisahkan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika, firman Tuhan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur, ingatlah kepada rabbaka, kepada Tuhan engkau, fi nafsika, dalam dirimu. Nah, dalam diri, ingat kepada Allah, fi nafsika, dalam dirimu. Padahal bahasa Arab tuh tanpa fi nafsika sudah mengerti. Jadi kita misalnya kalimatnya kayak ini nah, wazkur rabbaka tadarruan wa khifatan. Ngerti ya sudah kita. Tapi ditambahi Allah binapsika, dalam dirimu ingat kepada Tuhan. Nih, dalam diri itu berarti dalam hati, dalam jiwa kita, dalam ruh kita. Hoi, mengingat Allah.
Maka orang yang mentakzimkan di hatinya, di jiwanya, mengagungkan Allah, itulah orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Itulah orang yang diangkat Allah menjadi aulia Allah aja wajar. Mengerti makna keagungan Allah aja wajar di jiwanya. Makanya lampian garing atau lupa, sedang lupa, menghatiakan anak mengunjun terus ke anu ke batang, abut menyayangi anak, pas sekalinya ratan menyayangi anak ke batang meninggal dunia, hati jiwa sudah kagum kepada Allah aja wajar. Bu mobil, sepeda motor bertabrakan langsung mati kalah. Nggak sempat lagi tuh ucap Allahu Akbar, tersuap lagi tuh ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah biasa mengagungkan Allah di dalam hati, itulah yang berbicara di akhir kematian kita. Pi nafsika. Kalau bahasa Syekh kemarin, zikir nafsi. Zikir nafsi itu ialah zikir tanpa huruf, tanpa suara, tanpa didengar oleh telinga, tanpa dimengerti oleh indrawi kita. Tapi connect jiwa kita kepada Allah aja wajalah. Di mana tahunya? Karena sudah belajar ilmu ma'rifatullah, maka koneknya itu kita langsung terkait sudah. Yalah, kayak pian munjun juga enak. Ini kena dapat seluang juga pian tahu. Kena ada dapat anu, dapat apa? Aku nak munjun anu juga pian. Kakap, iwa kakap juga pian. Di mana pian tahu? Ada apa munjunan sini? Iwa kakap umpannya kah? Ya lah, umpannya lain kelak. Lawan munjun iwak haruan lain, munjun sapat lainnya lah. Nah, lain sapat guru ajar papuyo nang kau diunjun itu, entah wae guru, cuma kali ingat bener ya. Ya kah? Nah, inilah kisahnya nih. Habis saya dah lah, kepanjangan kisah nih kita. Sudah, itulah. Tadarruan waqifatan, dengan tadarruan itu dengan merendahkan diri penuh harap, waqifatan dengan takut dia Tuhan, waduna zahri, itu zikir itu tanpa disuarakannya, minal qauli, dari perkataannya, bil ghudi wal asal, orang-orang itulah yang menjadi orang-orang yang terpilih. Jadi jesuran, coba ikan diingat dengan Allah di waktu-waktu pagi dan petang sore, ya lah. Nah, makanya kita dalam syariat agama ini ada sholat maghrib, ada sholat subuh, supaya tetap mengingat kita kepada Allah. Ini utamakan jiwa kita. Ailil makna ta'zim. Apa itu makna ta'zim? Mengagungkan Allah itu sana'ahu. Sana'ahu itu membesarkannya. Nah, kayak apa membesarkannya? Misalnya pian ucap astaghfirullahal'azim, jadinya iyalah. Astaghfirullahaladzim, itu perkataan aku meminta ampun kepada Allah yang al-ajim, yang maha agung. Agung itu beda lawan kabir, takbir. Kalau kabir itu misalnya Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau ajim itu maha agung. Maha agung itu kayak apa? Pian melihat alam, pian melihat nih, nah, coba pian berdiri, lihat ibu-ibu tuh, lihat bapak-bapak tuh, nah, atau pian masing-masing lihatin. Ada lah nang sama duduk pian nih. Ada lah nang sama. Coba bu lihat pian duduk pian begana stop. Nah, stop. Lihat kanan kiri pian ada lah nang sama lon pian. Gaya duduknya. Karena ada nang sama kala. Muha pian ada lah nang sama lon nang lain. Karena ada juga kala, Bu. Allahul Azim. Allah yang maha agung menciptakan rupa miliaran triliunan manusia, alam semesta ini tidak ada yang samanya. Kalau Allah mengendaki sama mudah. Kalau sama itu gampang. Kita gin gampang lah meniru gitu orang. Iyalah. Tapi tidak sama itu semuaan itu yang luar biasa. Al-Azim itulah Allah Azim, mampu mengadakan sesuatu. Subhanallah. Mampu membedakan manusia lawan warik. Ya Allah, manusia sembahyang lah lima waktu, warik sembahyang lah lima waktu. Nah, ayo, beda kada? Beda. Kena kisah-kisah takbir pulang lah.
tapi pahamnya sudah ajim gelalah. Nah, bila pian melihat orang lain mengingat ajim. Bila pian gugur jatuh plok, jatuh ke sakit. Apakah Allahul Ajim, Masya Allah, inilah arti aku hamba manusia. Sedangkan Allah selalu mulia, selalu maha agung. Kita punya kekurangan, Allah tidak sedikit jua pun ada kekurangan. Nah, ini tauhidnya jalan dalam hidup hari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan Allah. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak, anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tatma'u nabiha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi ada di kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, pemilik umat,